Rồi. Ồ. Ừ. Thế đấy à? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله ما كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الحمد لله pada tengah hari yang mulia ini kita bersama dalam awet culi ni untuk sedikit nak sapa berita tentang hal saudara kita di sana saya ini saudara kita di negara Arab tu di Baitul Maqdis sekarang lah ni yang mana tempat dia berlaku peperangan yang mana kau seremuk dan lipah dia serai dia makan saka Islam di sana. Jadi kita nak guna nama-nama binatang lah mudah. Ya, seteru saat ni kita nak guna lipah. Dan orang Islam saat ni nak kita nak guna apa madu. Jadi sekarang lah ni tu kuat lipah saat ni ni hasyarat. Kuarak yang panggil hasyarat. Kuat lipah-lipah saat ni tu dalam serengi duk terbel dengan kereta gebar lah, dengan derong lah, dengan orang panggil kata kapal tube duk lepah senjata, duk lepah bong, duk lepah gapo saat ni ni kuat lipah-lipah ni jadi tak enak pergi. Ya kacau buat lagu mana pun. Eh. Kuat tahan madu-madu ni tak berhenti. Nah, tak undur. Lepas tu, tak ada akik darah putih. Kuat dia sekarang lah ni, kita kuat lipah ni tak ada buat lagu mana. Bunuh. Berdiri di bucu tu. Mati sehari 40-50 orang. Eh, tak ada. Siapa akik tangan, akik darah putih. Betul. Daripada penduduk penduduk lah duduk di sana saat ini. Dan orang panggil kata dalam hal keadaan itu tu kuat muslimin lah madu-madu ni dia sendiri tu mereka ni pun tak jauh Allah. Bahkan ditemu jumpa dalam jumpa se orang panggil kata sekeping kertas tulis dengan darah kerana dia tu duduk dalam duduk di bawah rumah yang runtuh yang mana kuat lipah-lipah berdiri dengan apa tu bear hak ni tu ini sebutlah Israel sebutlah Palestin tak jelas ya. Tak tahu tak kamu lepas pun dia. Lepas tu saat ni kena blok dah. Saat ni kena blok. Facebook kena blok. Kerana kita kecek tentang ha. Gapo ni. Zionis. Israel. Nah, kita kecek satu saat ni yang dibalut kain. Israel dia tekak. Kain Palestin dia tekak. Nah, maka bagi blok selalu dah bro. Murih lah. Eh, murih selalu. Habis tu saya kata nak sebut kuat lipah-lipah nak ni tu. Jadi lah ni ni kuat lipah Israel. Berarti
duk usaha nak serai nak ui orang eh Palestin saat ni tu mengaku kalah. Dan nak ui timu perasaan benci terhadap pejuang-pejuang yang duk berjuang di apa ni di Gaza sekarang ni. Jadi ada seorang tubik kecek bawa anak pak orang tua tu pun cacat, anak pun luka parah. Kecek lagu mana? Dia kata, "Hei Netanyahu." Netanyahu tu lah leh presiden Israel tu. Dia kata, "Hei Netanyahu. Aku tahu tujuan hak muat lek belakang ku ni. Maka dia duk tu lek belakang dia tu utuh bih lah. Tak ada sekarang berumuh-umuh pun utuh bih. Dia kata, aku tahu membuat gapo yang lek belakang ku saat ni ni supaya mula orang di sini kecek kata, "Leh, pada dah Netanyahu. Kuat ku ngaku dah kata, leh, kuat Hamas tu jahat. Kuat Hamas tu karuk. Kuat Hamas tu, leh, adalah yang apa ni bunuh orang Israel. Orang Hamas ni orang panggil kata, kuat kami tak suka kepada mereka buat lagu ni. Aku tahu tujuan mu buat lagu tu, hei Netanyahu dan Nate tu." Jadi cara mana pun dia buat sekarang ni, jadi tubik natijahnya lagu mana? Sokongnya daripada penduduk Gaza walaupun mati habis dah. Sehingga pagi tadi ada seorang hijau apa ni ambulan, apa ambulan panggil? Ambulan. Orang hijau ambulan Isaaf. Ya hijau ambulan saat ni dia kata apa? Dia kata kami tidak ada alat, tak ada senjata, tak ada alat. Tak ada alat aku nak hentuk benda-benda saat ni ni. Dan tak ada alat dah untuk nak sodok batu dan rumah ini tu. Kalau nak kira bilenge dah sebuah rumah 5 lapis, 6 lapis, 7 lapis dah runtuh. Dan orang hok duk bawah tu saat ni duk di bawah runtuh hai saat ni ni. Kalau nak kira bilenge siapakah hari ini tu bukanlah 1000, 2000 dak bahkan belasan ribu. Dan antara belah-belah ribu duk di bawah dah rumah runtuh saat ni daripada mayat syuhada mayang mati syahid daripada bom rumah tu saat ni. Kadang-kadang bunyi suara tapi tak ada nak buat lagu mana nak buat tubik tak leh. Sup suara dengan begitu saja. Nah, kerana nak akak tu tak boleh, batu gapo gini semua tu tak leh nak buat lagu mana, nak kerak besi gapo gini tak ada nak buat lagu mana. Ya Allah, patut hari ni tu rumah tu utuh habis lah. Nah tu. Waktu tu nalehah gapo ha usaha Israel buat sampai setara tu hancur habis deh satu cangwak saat ni tu masih lagi ahli Gaza dalam ketetapan yang tidak bergoncang iman mereka deh ha tu. Jadi kalaulah iman mereka tu tergugat, boleh jadi sekarang ni tu tak ada dah deh kuat mujahidin kuat gapo ni, tapi dengan sebab iman kuat yang tu tetap deh orang pekak tua-tua daripada al-aba wal ummahat ibu-ibu dan bapa-bapa dah masih lagi dak akak kata teruslah anak-anak kami, teruslah anak-anak kami, jangan angkat tangan, jangan serah diri deh kami bersama kamu dalam doa kami, kami mati pun kamu mati kami pun mati. Dan kerana dan masa saat itu hanya takdir oleh Allah Subhanahu taala, tapi kami harap kata kami nak mati dalam keadaan yang paling mulia sekali ialah mati dalam menahankan al-Islam dan menahankan Baitul Maqdis, Masrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat Isra Mikraj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan kami saat itu boleh patibak apa yang Nabi cerita dalam satu dalam hadis yang mana Nabi cerita kata sinilah tempat gapo tempat ribab sampai hari kiamat. Saya nak tahu sikit nak tentang hal benda yang berlaku sekarang ni. 2-3 hari kemarin
Netanyahu disambut oleh Kongres Amerika, Sepa Amerika sambut Netanyahu kecek dari Sepa dia masa 50 minit. Dalam masa 50 minit saat ini, apa jadi? Kuat Kongres hok dok dengar Netanyahu kecek saat ini dia tepuk tangan 53 kali. Tepuk tangan di atas Netanyahu dok bohong tu. Tu orang panggil kata dok tepuk tangan di atas seorang deh, orang panggil kata bukan orang dok hanya dok nyalok. Jadi duk nyalak dah datu tu dah. Pakat tepuk tangan bunyi hau sekali tepuk tangan. Yo lah. Duk bahang dah datu tu. Siapa kau orang panggil kata wah bahang je kecek saat ni tu. Lah. Tidak sunyi daripada orang yang ada otak. Ya nak ayat takut Amerika duk di Kongres hari tu tu. Tak ada otak sorah pun. Lah. Tu. Jadi hak ada tepuk tangannya. Eh, pakak baca surat, tengok tak rosak. Ada seorang perempuan Palestin asal Palestin boleh sancak Amerika, dia boleh masuk dalam Kongres. Deh, dia akak gapo? Pai, orang terkepuk tangan dia akak pai. Oh, kak pai satu dia tu pai dia tulis gapo? Deh, mujrim harb. Deh, penjahat dalam peperangan. Jadi no ayat penjahat. Deh, ada. Jadi alah keadaan itu tu hak paling sedih sekali dia bahangnya. Dia kata kami tak ada bunuh kali sore habuk pun daripada rakyat Palestin, kami tak ada bunuh dengan sengaja sore habuk. Ya Allah. Dia kata gapo? Dia kata hak kami hak ceraknya kata Israel itu, peluru Israel itu dikena rakyat Palestin ialah silap ya. Dah silap mati 20 orang dia kata. Astagfirullahalazim. No ayat kata nateni deh Netanyahu ni deh bahong. Tu bahong sungguh. Sinilah orang ayat kata satu perkara yang mana kita boleh kenal kata siapakah orang Amerika yang mana mereka telah bunuh kuat Dayak Merah dah masa dia pergi jajah Amerika dulu deh gapo ni berapa puluh juta daripada penduduk-penduduk gapo ni Dayak India Deng. Nah di Amerika. Patutlah ni semuanya problem yang dok berlaku dalam dunia hari ni. Nah, yang dok berlaku dalam dunia hari ni semuanya dalam dunia dalam Amerika Latin ke, dalam Asia kita ni ke, dalam Asia Tengah ke, nah Timur Tengah, ya panggil tanah negara Arab ke, semua tu daripada Amerika berlaku. Maka nah dia panggil kata mereka ni kuat kafir ni. Nah, patut termasuk penyokong-penyokong dia lah. Eh, orang Yuruk semua pakak duk sokong. Patut masuk dalam kuat tu dalam negeri-negeri Arab belaka juga. Kau duk pakak duk supah bahang saja tu. Eh, mereka ni dia panggil kita masuk dalam apa? Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Nah, ayat tu rubah orang tanya sikit lah. Kecek tu tak ada orang dah. Supah dengan Allah SWT, dia tu royak lagu tu, royak lagu ni, marah apa ni. Padahal ada marah tu, marah rupa. Orang panggil tu duduk di bibir mulut. Di hati saat ni tu bersama dengan orang kafir. Sokong orang kafir. Nah, sebab tu lah orang panggil kata mereka ni kalau nak kata dalam suratul mujadalah istahwaza alaihimu syaitan. Syaitan telah kuasa di atas mereka. Sehingga mereka tu lupakan hukum Allah SWT. Dia kata hak ni hak Allah. Hanya semata-mata. Jadi apa? Ulaika hizbus syaitan. Mereka itu adalah puak-puak yang turut syaitan. Tak kira syaitan pada hitam ke, syaitan pada putih ke. Yang masuk dalam hizbus syaitan di sini ni. Orang panggil kata. Sebab apa? Sebab. Yuhadun Allah wa Rasulah sebab mereka saat ini lawe dengan hukum Allah dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka ini
ulaikal adhallin, mereka ni orang yang paling hina sekali daripada orang Islam di atas dunia ni. Jadi nak orang kata, kita tengok sekarang learning tu, rakyat biasa daripada dunia ni, ambil daripada hujung Indonesia, sub sampai kepada Nuwakchot di Atlantik Laut Afrika, ambil daripada Atlantik Afrika, sub kepada South Afrika, rakyat Islam semua tu boleh tengok kata jahatnya kerajaan-kerajaan dunia dan kerajaan-kerajaan negeri Islam sendiri pun jahat juga. Sekali-sekali dengan ulama ul-fusaq dan ulama-ulama yang fasik. Allah, kalau kita tengok di sini, seorang alim yang sifat dia kata, orang alim saat ini, ada alim yang mana Rabbani, mengikut hukum Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada alim yang keduanya, alim dunia, ialah alim sultan. Mereka ni berusaha dan berisytihad apa yang mana sultan tu, kerajaan tu suka lagu mana, dia usaha juga orang panggil kata pusing nas dalil-dalil nak wisapa kepada apa yang dibawa, yang dituding, yang disukai oleh kerajaan dia. Waktu tu orang panggil kata ulaika al-adhalin, duk ulaika fil adhalin, mereka duduk dalam keadaan paling hina-hina sekali. Hina-hina sekali, tapi walau bagaimanapun Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kemenangan ke atas umat Islam. Pentingnya saya wis sebut saat ini tu nak ayat kata orang yang duk gapo ni panggil duk ui kasih saya saat ini tu kepada orang kafir tu, kita nak tak pekat mano. Tu nak tak pekat mano. Lagu mano? Orang panggil tala tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallah wa rasulah. Allah. Kalau nak tengok ayat ni enggak. Ayat ni maka turun nampak cerak dalam masa kita duduk sekarang lah ni. Korang 21 ni. Nampak cerak di sini. Ayat kata yuwadduna man haddallah. Yuwadduna orang kata dia bui mawaddah. Dia bui mawaddah maknanya kata bui kasih sayang. Kasih dan sayang kepada siapa? Kepada orang-orang bukan Muslim, bukan Islam. Ya wi mawaddah di sini, mawaddah ni perasaan kasih saya. Perasaan kasih saya saat ini kepada orang Islam saat ini. Allah, kepada orang bukan Islam. Patutlah ni kalau kita tengok. Dalam buku masalah berlaku 7 Oktober ni, Zuhir. Pakak sokong. Gapa ni? Yahudi. Yahudi kata, ha, orang Hamas ni bunuh dan rogol. Bunuh dan rogol siapa? Rogol anak Palestin. Ketika serai 7 Oktober baru ni, 7 bulan 10 baru ni, maka apa yang berlaku? Oh, jahatnya orang Islam. Jahatnya kuat Hamas. Jahatnya. Jadi disokong Yahudi, disokong media sosial hak Yahudi saat ni ni, tubik pendapat sampai sini. Lepas tu, siapa yang ambil percaya di sini? Kau pemberita-pemberita. Pemberita mana? Pemberita negara Arab. Pemberita siapa ke? Ada pemberita Indonesia pun dah percaya lagu ni. Bahkan ada orang kabinet dalam kabinet kerajaan negeri Islam pun percaya hak lagu ni. Bahkan lepas pada tu, mari ulama dah pula. Mari ulama, setengah-setengah ulama saat itu pakawi serak-serak lalu dah. Oh, pakawi hukum. Hukum ke apa? Allah, hukum berat. Pakawi. Oh, pakar tak kena sokong dulu dah. Bok Tubik kata, gerakan Hamas. Bukan gerakan Islam. Bukan gerakan Islam. Lepas tu, nak kata, ya gerakan ke apa? Ya, gerakan Hamas bukan gerakan Islam. Tu. Jadi, dah buat tubik kata-kata lagu ningnya. Seolah-olah kata, ahli razah dah mati hari ningnya. Orang panggil kata, mati dalam bukan Islam. Mati dalam bukan Islam. Maksudnya, ta, Yahudi yang sahih. Yahudi yang betul. Kuat Hamas ni adalah salah. Jadi, tubik kata Hamas bukan gerakan Islam. Patut gerakan apa? Gerakan kafir. Zionis. Komunis. Astagfirullahaladzim. Cuba kita buat otak dalam otak kita.
Ne, bo fikir dia dalam otak kita we kena orang dok kata lagu ni. Saya bukan kata kepada orang jauh, dok kata kat orang kawasan kita ni ya. Orang hak Islam pun kita ni ya. Kadang-kadang dalam belok ke kita ni pun dok dah. Ne, we lagu tu. Jadi orang Islam dok umat Islam dok mati lah ni sampai 39,000 lebih. Ne, sakit tu 90,000 lebih. Nah, jadi dak tang ada biasa ya lah ni. 90,000 lah ni orang sakit dan orang mati syahid saat ini 9,000 lebih. Dah bahkan bom hok ayat kata kalau cap hok kali kalau nak kira hok sebenarnya. Nah, seorang bom Amerika dia duduk dalam itu, dia jom gerobek diri dia tak situ daripada situ duduk situ duduk, duduk sekali dengan bom saat ini. Dia kata bukan 39. Kalau nak kiranya lebih daripada 90,000 dah orang mati. Daripada penduduk-penduduk dan rezah di sini dia kata. Nah, mari kita Allah. Nah, kira ayat kata kuat mujahidin Hamas saat ini bukan bergerakkan Islam. Nah, setengah-setengah tu dia letak kata Hamas ini adalah kuat jahat. Nah, kuat gerakkan untuk dunia. Kuat bagaimana kau mau nak sokong Hamas. Hamas ini orang panggil kata orang sokong Syiah. Nah, tu. Kau ni fatwa ni mari pada mana? Mari pada ulama-ulama yang besar. Nah, ulama-ulama yang besar, ulama-ulama dak wah purung ni payah. Nah, dia tubik ikut dia tak tahu mana dia tak bisa tengok dunia. Pasti dia dak nanti dengar orang buat soalan saja. Dak orang hak buat soalan tu ya sekali dah nak tubik fatwa, hak tak molek. Nah, tu lagu tu lah dak berlaku sekarang ni ni. Nah, tu. Jadi wah Hamas sekarang ni lebih pada berita yang terakhir dan hari ni ni berita kemarin itu baiknya Netanyahu yang kata kami dah boleh izin daripada Amerika dah boleh serai Lebanon. Tu. Kita tengok berita Syria berita Koning tu jadi Amerika sedang-sedang mengelokkan apa ni Israel serang Hamas. Padahal sebenarnya Israel Amerika tu lesen Syiah dah. Dah lesen Syiah dah dah suruh izin kepada Israel serai Lebanon. Nah, bahkan Amerika pun sang lah dah rakyat dia pada pergi Lebanon. Hak duduk dalam Lebanon tu minta tubik selalu dah. Setantuk dia duduk di sana pun hamak tubik. Lepas tu nari jirai hak Israel tu Farah Mesir, Jordan sekat habis dah kerana mereka ni hak tahu dulunya. Nah, kuat laknatullah alaihim ni kuat anak-anak Yahudi ni tahu dulu dah. Nah, tu Malik Abdullah yang tahu dulu dah kerana adik-beradik dia. Aduh. Jadi sini tu panggil kata tubik nanti dia kata mereka ni tu Jordan tubik berita kata padai rakyat dia padai rehlak kapal ni flight kapal tubik dia tu stop tak wigi dah kepada Beirut dan wak Europe semua pun tak wigi dah kepada Beirut dan Lebanon ya aduh. Jadi setengah negara tu dia tulis dia kata gapo dia kata kapal ni mengikut berita yang sampainya hanya Amerika ada hanya Israel saat itu nak serai dalam kawasan yang telah ditahdidkan disakatkan tak ada umum dah. Oh jadi ada Syiah dah. Nah. Batu mari le Iran pula kata kami tak jong. Dah dibiarkan Lebanon ke kena tiba. Tu kena berdi. Jadi perkara yang mana membawakan umat saat ini duk jadi pening kepala padahal tempat yang jatuh bom saat ini yang Hizbullah berdiri saat ini dia jatuh di Jabal di Bukit Julan. Julan ni ialah Jabal sebuah bukit yang mana milik Syria. Syria dan milik Syria di sini Israel jajah. Israel aja penduduk dok sininya kuat pergi dengan agama Daruz. Nah, kuat agama Daruz. Nah, bukan Islam. Bukan Islam pakak piah aja ya bukan orang Islam. Nah, kuat Daruz. Nah, kuat Daruz ni kuat ya sokong Israel lah. Nah, ya dok sekali dengan kuat Israel kuat agama Daruz ni, tapi dia tak jang, dia tak sewi Israel ke kuasa di tempat dia dan dia tak se ubah sancak dia tu, wek sancak Israel ya bukan dengan sancak hak Syria. Nah, mereka ni mati 10 orang kena bom saat ni. No? Maka Israel lagu mana pun dia kata dia nak balas kelik. Nah, dia nak balas kelik.
Ah tu. Dia nak beralah sini, dia nak perang lagi, perang lagi. Tak ada masalah apa. Dah, nak perang lagi, perlu lah pak perang. Tak ada masalah apa. Moga Lek Yaman ni duk perang dah. Dah. Lek Yaman lo ni tu, Yaman duk hantar lagi saat ni tu, senjata berat-berat saat ni ni, kerana setengah ahli politik ibu yang kata, Yaman saat ni ni, dia boleh guna senjata hak kuat musalah, hak tahan Yaman. Ada baik tu yang boleh benar besar-besar saat ni tu duk sampai ke sana tu. Ada. Jadi di sininya Bapak kata pengakuan daripada tahan Israel sendiri, dia duk kacil minta senjata daripada Amerika. Ya sampai ke dijemput dia kecek dalam kongres saat ni tu sebagai nak pergi mana dia, nak pergi kongres tu lepas senjata besar-besar untuk nak cepatkan serangan, nak pergi sudah habis banyak-banyak serangan di Rafah. Dah di Gaza sekarang ni. Dan hak ada itu, nak oyak kata apa? Nak oyak kata senjata dia saat ni duk tengah habis. Dah duk tengah harap. Sehingga dah kuat yang kata learning tu tinggal 50% dah senjata. Dah duk minta kepada Israel, duk minta kepada Amerika dengan cepat-cepatlah hala senjata. Bahkan dua hari kemarinnya Jerman saat ni tu hantar senjata pergi kepada Israel. Jerman hantar senjata, negara lain saat ni tu pakak apa ni undur belaka, tak ada hantar senjata. Setengah tu duk hantar dengan cara senyap-senyap kerana rakyat tidak izin. Tapi Israel duk kacau megah lagi, nak lawan lagi walaupun rakyat dia duk belarak apa gini. Jadi nak ayat kata Israel duduk dalam kekalahan. Dah, kekalahan yang teruk sekali. Dua tiga hari ini tahan dia tu lari. Tak sih. Dah, duduk lari banyak dah. Lama-lama duduk lari dah. Tapi rek ni lari siapa ke? Hak duduk dalam medan perang sendiri pun tak sih akak senjata. Tak sih turun kapal ke kereta rebah. Tak sih di. Sampai setara tu lah ni. Jadi mana kata takut-takut sungguh-sungguh. Takut sungguh-sungguh. Bahkan suara mari daripada gerak ke kepala-kepala Hamas. Dia kata lagu mana? Dia kata baru ni pada permulaannya kami kami apa ni orang panggil kata make Merkava. Deh, kami make kereta rebah. Deh, make besi. Baru mulanya kami make besi. Maka sekarang lah ninya, deh kami nak dan tak sihir besi nak manusia pula. Mana kita learning dia tak ada nak berdiri dah kereta kebal. Dan tak ada nak berdiri dah kereta God yang mari. Learning dia nak supik manusia pula. Dan tahan Israel sendiri. Sebab tu learningnya bagaimana keadaan pun dan dia duk main nyupik tahan Israel. Sebab tu kuat dia tu mati banyak. Lepas tu dah lihat keadaan kuat dia ni tak tahu nak hadap kat mana berdiri saat ni ni. Bawa kereta ke bagi, tak tahu nak berdiri apa. Rumah utuh habis. Tak tahu nak berdiri rumah, nak berdiri bekas rumah utuh tu. Nak berdiri gemuk, hati sekali lagi. Nak berdiri buat apa, tak ada kerja habuk dah. Orang pun tak ada situ. Khabar-khabar kuat yang ni lepuk. Wih, tak pala sutir. Puk, wih, sore turun. Puk, wih, dua turun. Khabar-khabar, bum, wih, kereta ke bagi sutir pecah. Jadi, kuat yang terjadi, dia bengong, dia cengong kuat dia. Sebab tu sekarang ni dipaksakan kuat yang mana duk jaga kitab Taurat saat ni ni Haridim, kuat Haridim saat ni ni dah orang panggil kata kuat jaga kitab Taurat dah dipaksa mereka tu kena pilih daripada kalangan mereka 10,000 orang dah kena turun dalam medan jadi tahan. Tu semua turun jadi tahan dan orang panggil kata dipaksa mereka tu jadi tahan. Mereka ni turun medan dah. Orang panggil kata, dia rasa tak tahu nak berdiri gapo juga lah. Kau tak anak berdiri, kuat nakut. Kuat nakut, kuat duduk dalam topi hitam. Orang tino yang pakai hijab dan jubah hitam, tak nampak muka pun. Budak umur 10 tahun, 11 tahun tu, kuat pakai hijab hitam dah. Itu kuat Yahudi, hak Haridim. Jadi, learning tu dalam paksa dalam paksa kuat yang tak saya jadi tahan. Jadi satu buku besar lah ni kuat dia ni, tak cukup tahan. Malang-malang, berita tu baik. Desain kabar tu baik. Lital Abib tu penuh.
Nah, penuh dengan kuat musafirin, kuat musafir. Wakak nak ingat al-Abib. Nah, seorang dia tulis, dia kata, inilah, nah, tanda kata, inilah tanda kata Yahudi, Israel, orang Yahudi duduk di Israel sekarang ini, bukan duduk dalam bombing dia. Kalau duduk dalam bombing dia, pasti dia kena sayang kepada bombing dia. Tapi duduk yang nak lari tubik ni kerana dia tahu tu bukan bombing, bombing dia. Sinilah, nak ayat kata sekarang lah ni tu, nah, orang Yahudi duduk dalam keadaan yang tergugak, paling takut sekali, sehingga orang panggil kata, apabila dia ikhlas prakak nak serai Lebanon, dia kena cabut senjata-senjata orang kata bebah yang duduk di kawasan Khan Yunus, duduk dalam kawasan Nusirat, gapan ni duduk dalam Gaza ni, paling hendak pergi ke sana pula. Lepas tu bukan jarak ke, bukan dekat. Nah, jauh. Moga hak ni duduk di selatan, leh hak nu duduk di utara. Utara Palestin, bukan utara Gaza. Duduk di selatan Palestin, hak nu duduk di utara Palestin. Jarak ke tu jauh. Ha tu. Lepas tu dalam cangwak-cangwak lain, dalam Nablus, dalam Jenin, semua tu duduk berlaku. Orang panggil kata kuat wairung syabab saat ni ni anak pelajar-pelajar mu ni, pelajar sanawi ni pakat tu baik berlawan dengan tahang Israel dan orang panggil kata bom kereta sodok mereka, kereta tahang, kereta kembang. Jadi satu buku yang nak kuat dia saat ni tu kena gerak habis. Berarti dia berhajak kepada tahang berada dalam setiap jangkauan. Siapa ke dalam Madinatul Khalil, Khalil apa ni, Ibrahim alaihissalam. Dalam sini pun gerak juga. Hanya hak tak boleh nak geraknya mana? Dalam nu dalam Ariha, tempat apa? Tempat merang luar negeri Israel. Nah itu negeri Palestin, Sultan Mahmud Abbas. Nah, kerana situ kuat keaminan Mahmud Abbas saat ini, ya dah sokong Israel. Dia mulai nak gerak tak berani. Kalau kuat ni mati seorang pun tu baik jenazah gapo ni pakak usung jenazah nak pergi kubur gapo ni pun kuat tahan Mahmud Abbas saat ini sekaknya lawet. Kerana kuat ni masuk dalam kuat ni lah. Kuat yang wadun aman hadallah wa rasulah. Kuat yang mana sokong kuat Israel dan beri kasih saya kepada kuat Israel. La'anatullah alaihim ajma'in kalau mereka tu bersifat lagu tu sungguh. Jadi di sini dalam keadaan mereka saat ni duk berasa duk dalam kekalahan saat ni ya. Umat Palestin duk dalam keadaan apa? Loning di Shiman, di utara Gaza loning ya. Di utara Gaza loning tu duk dalam majaah. Dek majaah lapar sungguh-sungguh. Dek majaah jamaiah, majaah apa ni? Lapar bentuk berjamaah. Mana tak lapar habis keluarga sekelompok situ tu lapar belaka. Tapi tahang Israel kata gapo? Kami dah buat satu persediaan baru dan untuk serai utara Gaza. Untuk nak serai dekat pulau. Dekat utara Gaza. Tu. Lek jatuh, lek naik, lek hulu. Lek hilir. Tu. Jadi, lek syamal ni, lek utara ni. Lek utara ni, orang panggil tu lek North Gaza saat ni tu. Sekarang loning ni. Kuat lagi serai semula. Kerana dia kata kuat mujahidin tiba pula situ. Mujahidin tiba pula di sana. Patut timbul di sana saat ni. Duduk dalam keadaan lapar berlaku. Allahu a'lam setara mana kuat dia tu nak. Pun pentingnya. Hak sebenarnya kuat dia ni nak bunuh Fabih kuat ahli Gaza. Tak sewi timbul. Bahkan bayi tu baik daripada Mekhayam Khan Yunus ni. Kuat penduduk-penduduk pakai kelik. Duduk di atas Baqaya Al-Manzil. Gapun di atas gapun ni rumah yang runtuh saat ni. Tak ada tempat nak duduk, duduk di rumah tu sipai-sipai sakut. Duduk di tempat rumah mereka yang utuh saat ni. Hak ni rakyat telik bawah ni nak ada cik wa. Hak ni rakyat telik bawah ni ada anak kuah 3-4 orang. Hak ni rakyat telik bawah ni ada keluarga ku 29 orang. Jadi semua tu ada mayat duduk di bawah. Kuat mati syahid duduk di bawah tu. Kerana tak boleh nak akut tu. Baik. Dan dalam masyarakat Israel, rakyat duduk belarak, rakyat Israel itu duduk belarak di sepanjang di sana supaya
Netanyahu tu buat perdamaian dengan kuat Hamas dan boleh tukar tawar pergi. Dah boleh tukar tawar pergi. Lepas tu, ia ada parti pembangkang. Parti pembangkang saat ini, ia lawak. Parti pembangkang saat ini, semata-mata dia saat ini tu, dia nak jatuh kajian Netanyahu. Kalau hakak dia, ia nak jatuh kajian Netanyahu saat ini dengan orang duduk belarok saat ini. Lepas tu, kesilapan kajian saat ini, bagi kuat pembangkang saat ini, strategi Israel mati. Nah, tak ada strategi di atas tu. Kuat kaya-kaya Israel lari tu habis. Nah, pelabuhan apa ni modal-modal luar negara untuk nak bangun Israel pun dah lari habis. Nah, pakat pergi habis. Siapa ke orang kaya-kaya dalam Israel sendiri, hartawan saat ni ni pakat lari pergi duduk di Cyprus. Di Cyprus. Lepas tu barisak-barisak dalam Israel, orang panggil kata dalam 90% gapo ni mati pakak lari hak orang luar saat ni tu. Jadi ekonomi dia setakat dia tu jatuh teruk, siapa ke duk dalam rusing buat dia. Duk dalam keadaan rusing yang sangat. Orang panggil kata siapa ke rusing saat ni tu gapo ni penduduk dia saat ni tu tak ada modal. Modal nak makan, modal nak hidup dan semuanya terima bantuan daripada daripada KJE saja. Jadi nak ayat kata gapo? Ayat kata mereka sekarang learningnya duduk dalam keadaan yang sangat-sangat geloh. KJE saat ni tu duduk dalam keadaan yang teruk sehingga sehingga apa? Sehingga orang panggil kata kuat pembangkang saat ni tu duk minta kepada Netanyahu tu lah tu baik secepat mungkin, dan rakyat semua tu bakat duk belarak nak hambat dia tu tu baik, tapi dia tu duk dalam keadaan yang duk dalam keadaan degil dia, dia tak terima apa permintaan daripada siapa-siapa pun. Dia semata-mata orang panggil kata nak lawe dah. Nak lawe dan nak gapo dia panggil? Nak pergi kesi dia, kerana kalau dia jatuh boleh jadi dia tu masuk go. Tu. Ning hok dalam tempat dia, dalam negeri sakningnya. Dalam itu dalam masyarakat Israel. Dan penduduk-penduduk dia tu pakat duk lari, lari tubik. Lari tubik. Tu. Apa dia panggil? Daleha tahan dia tu dan hok duk minta senjata saat ni ni. Ya kalau ya boleh je ya nak senjata hok asa sekaligus tu mati habis. Sebab tu duk kacau minta kepada Amerika, ya nak senjata hok Amerika hok berat 2000 tan. Ada hok berat 2000 tan suti. Jadi kalau dia lepas 2,000 tan ni, boleh jadi sutik ataupun 2 utik habis wazah tu. Dia tak nak hak ni ni, dia jauh nak guna hak ni ni. Bahkan dia tak guna lah ni, dia pergi rumah sutik hak ni tu dah. Orang mati sehari-hari banyak mana dah. Lah ni ni 180,000 penduduk wazah saat ni ni, gapo duk beralih tempat. Duk beralih tempatnya lari. Tak tetap di tempat pelariannya kerana tang Israel suruh tubik di situ di sini. 180,000 orang ni 4 kali beralih dalam masa seminggu. Cuba kita koyak. Ya mari akak berde pop ya berde dekat langit deh. Dan mun ni pakak lari ngundur suruh ya Allah. Kita tengok deh hok ni ti ya hok ni tepek hok ni duko anak ni duko Allahuakbar. Sangat-sangat teruk sekali. Tu. Dalam hal kat adik ni, dia panggil kata, dia duduk buat lagu tu saat ni ni. Hung, dalam bing tanakan, bing Israel, hung Israel saat ni tu dia, duduk jatuh turun, geruk. Apabila apa? Apabila Netanyahu dia kata, aku dah terima izin daripada Amerika, apa? Surai Lebanon. Selalu dah. Hun dia tu jatuh. Jatuh teruk benar. Tu.
pentingnya ya saudara-saudara yang beriman. Nah, kalau nak kira kata apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh Safar Al-Hawali, seorang alim ulama Saudi yang orang panggil kata bebas. Sekali ni tu dia duduk dalam gok lah. Umur dia tu, umur tua dah lah. Lepas tu nyakit lagi, duduk dalam gok. Dia kata kan, dia kata, An-Nasru huwa lihadil ummah. Kemenangan ialah bagi ini umat. Nah, seperti mana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wasayati waqtuhu. Nah, wasayati fi waqtihi. Dan ia akan datang pada masanya yang ditentukan. Nah, tidak dilewat. Nah. Nah, tidak di gapo la tuakhirhu iradatul alu, tidak melewatnya kekuasaan ataupun kehendak seteru, wala tuqaddimuhu ajalatuna, dan juga tidak mendahuluinya oleh kegaduhan kita. Kita gaduh nak benar banyak-banyak. Nah, tapi semua tu tu dok ditakdir Allah SWT. Nah, dan seteru saat ni pun nak juga banyak-banyak kalah ya kita. Nah, tu juga duk ditakdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, semua tu tu seperti dengan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, dan apabila siapa ajalnya tidak dilewati satu saat pun dan tidak didahului. Nah, begitu juga kemenangan ini mengikut pendapat Safar Al-Hawari. Nah, tu. Itu berita saudara kita di Palestin. Akhirnya, ayat jangan lupa juga saudara kita di Sudan. Nah, saudara kita di Sudan teruk juga. Duk dalam keadaan perang yang teruk, sampaikah tidak ada tempat keamanan bagi mereka. Learning tu boleh jadi nak meliputi semua cawak dah. Nah, duk perang. Nah, kerana kuat nama satunya kuat Adak Musari'. Nah, Adak Musari' ni ialah satu kekuatan yang disokong oleh gapo ni negara Emirat. Dan senjata-senjata pun senjata Emirat, maka dia tu guna tahan-tahan beli. Nah, yang mana hok dok bayar dia nya Amerika dan Emirat dok bayar. Dari hakak ada mereka ni ya tak ada agama, kuat tahan beli ni ya masuk dalam kampung Islam pun dan nya rogolah nya bakar orang hidup-hiduplah. Nah, siapa ke sekali dia serai di tempat saat ni tu dia curi habis. Dia curi emas, curi perak, curi kereta, curi segala yang dia boleh ambil dan rogo anak-anak tino. Dia tinggal lagi. Lepas tu dia tinggal mayak lah lah. Dia mayak tu kadang-kadang beratus. Satu-satu tempat dia tinggal lagi. Jadi tak ada beza lah. Benda dia berlaku di Gaza dengan dia berlaku di Sudan sekarang lah ni tu. Dia, kalau nak kira nak banding ni kot. Orang panggil kata teruk di Sudan lagi lah. Nah, di Sudan saat ni ni, hak kuat hak buka jalan ni, kuat takbir Allahu Akbar. Nah, lepas tu masuk dalam tu, dah suruh kepada kuat pakat duk rogo tina Islam dah pula. Nah, tu. Jadi nak ayat teruk. Jadi keadaan Sudan tu adalah keadaan yang teruk juga. Lepas tu jangan lupa juga kepada saudara-saudara kita duduk di India. Juga, India saat ni ni, mereka saat ni tu, dah duduk dalam gapo ni KJM Moody sekarang ni tu, maka dia bebas untuk nak kenakan orang Islam, maka orang Islam tu banyak sekali mati sekarang ni dengan sebab dia KJM ni ni. Lepas tu saudara kita di Kashmir, di Kashmir habis berita kerana India katuk berita, katuk internet siapa ke hari ni dalam 3 tahun lebih ni tak ada siapa boleh dengar berita di Kashmir. Dia dah buat lagu mana, sampai ke hotlet Pakistan sendiri pun tak boleh nak ambil berita dalam Kashmir India. Dan juga Islam 100% di situ. Ikut mereka nak buat lagu mana. Dan waktu tu, Allahu wa ghalibun ala amrihi. Allah lah yang kuasa dan Allah lah yang akan beri pertolongan terhadap mereka. Dan satu berita boleh jadi ralik nak kuat kita dan pakat duk tengok pembukaan Olimpik 2024 yang mana dilangsungkan di Paris. Jadi kalau kita tengok pembukaan yang buka di Paris baru ni, Allah.
Orang panggil kata teruk benar apa buka air hak ni ni. Hina agama. Deh, hina agama dan juga sebar deh LGBT. Kena dak tahu dah LGBT tu dah. Ha tu. Hina agama sebar LGBT. Sebar apa? Tina-tina jatuh-jatuh budak kecil, budak kecil, budak kecil, budak besar. Deh, siapa yang paling sedih sekali ni? Ia pergi ambil gambar Al-Asya'ul Akhir. Asya'ul Akhir maksudnya makin malam yang terakhir bagi Nabi Isa. Deh, ia duduk dengan agama saat ni ni. Deh, ada gambar seorang pelukis tulis. Lukis gambar tu tu. Maka kuat ia pergi ambil gambar tu tu. Ia pergi buah gambar apa? Gambar kuat ponai. Kuat ponai, kuat tong, kuat hak jatuh tina-tina jatuh-jatuh. Sampai ada gambar budak kecil juga duduk dalam tu juga. Nah, ayat kata yang hidup agama di situnya, eh, maka kuat gereja dalam Europe saat itu, pakak marah, sampai ke hari ini telah buka dalam YouTube, eh, tengok ada ke dek YouTube hak pembuka majlis, eh, Olimpik saat ini, semua dibuat tahu habis lah, kerana apa? Kerana Kristian tu marah. Eh, tapi dia tahu agama Islam, Allah, hak ni hebat ni agama Islam ni. Kerana dia takut pada kalau dia buat dalam ni leh hancur leh Olimpik tahun ni tu leh bahkan dia igat daripada orang Islam hok duduk dalam Faransi tu banyak mana dah belum pada nak buka Olimpik ni leh dia hatta dia igat ku Afrika dan ku mana hok duduk hok mari musafir duduk dalam tu tu leh ngebuh gug dia yang hamak tu habis leh puluh-puluh ribu orang leh takut berlaku benar. Sehingga orang pakai cuk Palestin pun tak boleh duduk di sana. Maranya dia igat budak umur 15 tahun. Dia tulis dalam internet ni. Dia kata apa? Dia kata, jangan we lepas presiden Israel tu klik. Dia tulis. Jangan lepas presiden Israel tu klik. Nah, tu. Maka tahan giseri. Tahan Fransik giseri rumah dia. Kerana internet duduk di bawah. Merokobah di bawah jaga air kajak air saat ni tu dia tahu tiu mana mari maka diigak budak umur 15 tahun saat ni tu bukan orang Islam orang Faransik eh, tapi budak lah eh, dia kata ni jangan we tahan berapa ni presiden Israel klik yang negeri Israel ni ada Nayuk negeri dah lepas tu dia ada ratapan kajak air dah Netanyahu tu hak kajak air tu. Eh, hak kerja eh, hak naik negeri ni suku. Ha tu. Jadi hak paling teruk sekali ni negara Islam hak duk dalam tu tu geno ya tak lari tu baik pada dulu lagi pada Francis hak paling jahat sekali. Eh, tu bakat duk dalam tu juga. Allahu akbar. Nak ayat kata lagi enggak ya wadu naman hadallah wa rasulah. Bakat sokong melaka. Cuba kita tengok negara-negara hak tak ada boleh tino negeri Saudi Arabia tak ada boleh tino tak ada law ni ada boleh tino ada bola tino ada gapo ni jodoh tino ada belaka tino masa habis lah ni negeri hak hare-hare tino habis tu law ni jadi halal habis nah Allahu akbar dalam Olimpik tahun ni tu nah hak paling teruk sekali nah itulah bagi saya sikit sebanyak. Nah, tentang hal ini, insyaAllah sekali lagi kita berjumpa dan kena beringat sikit lah kalau kita pun dan ni dah kerana kita akak hak ni di buah kalang itu yang belok dia mau Facebook free saja-saja maka sekat itu saja insyaAllah ta'ala kita berdoa lah kepada Allah SWT kenapa kita ni galik lupa habis lah razah lah ni doa-doa kunuk pun tak ada dah. Baca doa kunuk subuh pun sekadar doa kunuk subuh ya dulu ada juga. Dan Allah mansur ikhwanana fi Falastin, Allah mansur ikhwanana fi Gaza. Dan doa juga lah ni pakai tak ada dulu pakai sekat tu ya lah. Nah, makna lupa dah. Nah, boleh hadir nak nanti kena tak kita tu. Nah, dia mau tak doa apa tu juga kena kita pun. Nah, tu baik kita doa lalu tu kan nak dia mau doa kita nanti insya-Allah taala. Dan sekadar tu saja. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم منزل الكتاب
ومجري السحاب ويهازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم برحمتك يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين في غزة فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم احصل يهود عددا، اللهم احصل يهود عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم وانصرنا عليهم وعلى من عاونهم وساندهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustaz Ramli yang kita boleh jelaskan dengan keadaan yang terjadi di Palestin, keadaan yang begitu cemas sekali tanpa ada banyak orang untuk tolong, sebab negeri-negeri yang dikatakan sebagai negeri sesama agama juga tidak ada pertolongan di sisi pemerintahan. Para penonton, saya Culi, insyaAllah kita akan berbicara terus kerana masalah Hani ini kalau kita senyap, dia akan beradu, dia akan senyap dan kita rasa benda itu sudah selesai. Padahal benda belum lagi selesai, masih kuat sekali sebab Netanyahu sendiri nak beli bom hak besar sekali, tahap sutip, habis mati. Sama setara tu, manusia yang makan manusia dulu, kita rasa tak keji dia kat lah. Tapi ini manusia makan manusia yang sehabis-habisnya. Siapa haduklah perut, siapa haduk mana sekalipun, dimakan oleh Netanyahu yang sebagai penguasa di negeri Israel. Itulah hari ini. Mudah-mudahan insyaAllah kita dapat bertemu lagi dengan kami di stesen ini. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.